Hai guys, aku Kak hari ini tanggal berapa? Tanggal 19 pulang ke Indo. Alhamdulillah aman terkendali, nggak ada kendala apapun. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ini aku barusan keluar. Aman, pokoknya aman. Assalamualaikum teman-teman. Nah ini teman-teman, ini aku lagi nunggu ya, detik-detik keberangkatan. Beberapa menit lagi kita udah mau masuk ke pesawat. Nah ini udah masuk ya, tadi udah dicek-cek masuk ke pesawat dan cari nomor bangku yang kita dudukin ya. C2 72C. Tujuh dua C. Hello everyone. It is a safety requirement that all hand carried items are securely stowed under the seat in front of you. Nah ini aku bergeser karena tempatku nggak di pinggir, orang yang duduk di deket itu udah datang, jadi aku harus pindah dan aku ada di tengah sini ya teman-teman. Nah ini sudah mulai terbang ya. Nah ini udah terbang agak tinggi dan ini waktunya apa ya, makanannya datang ya teman-teman. Nah ini dikasih snack sama aku, pesan orange juice ya, snacknya kacang goreng ya. Nah ini semuanya pada terang ya, dan selanjutnya nasinya juga udah datang. Ini cuma enak gak enak aku makan ya, mungkin aku kurang suka tapi aku makan juga. Nah ini teman-teman, berada di atas Kalimantan ya, udah berada di Indonesia ya, tinggal menuju ke Surabaya. Surabaya 1 jam ya. Nah ini udah landing, jadi agak bergetar-getar gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah nyampe Surabaya ya teman-teman, alhamdulillah. Dan selanjutnya lanjut turunnya, turun satu persatu kita dijemput dan keterangan. Tadi aku dijemput suami sama anak-anakku, kakak-kakakku teman-teman. Dan selanjutnya kita mau ngambil bagasi, kira-kira gimana prosesnya ya teman-teman, rumitkah atau troublekah seperti yang diberitakan ya. Nah sebelum aku keluar ngambil bagasi ya teman-teman, aku tuh ya ke kamar mandi dulu ya, setelah kamar mandi terus kita keluar kita ngambil bagasi, kita tunjukkan barcodenya terlebih dahulu, kemudian kita nanti ngambil bagasi. Dan alhamdulillah teman-teman itu aman, nggak ada halangan suatu apapun, tidak diperiksa-periksa secara detail atau gimana-gimana, tidak sama sekali. Jadi perjalananku Hongkong ke Surabaya sangat aman-aman saja. Dan setelah bagasi aku ambil, terus kita daftar IMEI ya. Dan daftarnya cuma sebentar, nggak ngantri aku, kebetulan dua-duanya udah daftar ya. Sudah
udah sampai di Surabaya, udah sampai di Surabaya, tinggal keluar. Ya. Hai guys, kalau pulang nggak usah bingung, ini alhamdulillah aman terkendali guys, jadi nggak usah pedih, aman aman, lolos aman guys. Teman-teman, ini semua pada jemput keluarganya dan aku udah ketemu sama Pak Su ya. Tadi sempat keliru dia ya ke tempat apa, terminal mana gitu ya, terus kesini langsung ketemu aku. Alhamdulillah aku bisa ketemu anak-anakku juga. Nah ini adalah kakak kandungku ya, lagi bantuin trolley kak punyaku langsung gendong anakku. Oke, selanjutnya kita mau apa, menuju perjalanan ke rumah ya. Ini kasihan anakku, tadi katanya muntah-muntah sejak awal berangkat hingga saat ini. Hai guys, aku Kak, hari ini tanggal berapa, tanggal 19 pulang ke Indo, alhamdulillah aman terkendali, nggak ada kendala apapun. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ini aku barusan keluar, aman pokoknya. Oke, selanjutnya aku pulang menuju ke Malang ya. Dan kasihan tadi katanya anakku muntah-muntah dari pagi waktu berangkat tadi ya, sampai sekarang. Dan mereka juga belum makan dan ini mau keluar dari bandara ya, mau cari makan ya. Dan selanjutnya kita mau nyari-nyari warung-warung dan kita putuskan mau cari warung Padang saja ya teman-teman. Nah ini aku udah berada di warung Padang ya teman-teman. Aku nggak apa ya, hampir nggak percaya kalau aku udah berada di Indonesia. Dan ini kedua anakku ya, mereka sangat lelah, apalagi yang kecil ya, sangat lelah sekali karena muntah-muntah dari pagi. Aku lihatnya kasihan, apalagi kurus badannya ya, udah 4 tahun setengah belum pernah ketemu anakku, cuman lewat telepon saja. Nah ini aku mau suapin dulu karena dia lemas sekali ya. Oke, setelah makan di restoran Padang, kita langsung menuju ke Malang ya. Dan ini kita udah berada di Malang ya. Ini aroma mabuk. Ini layang, weh.
Ibu. Minum teh hangat loh, Lile. Ibu. Ya apa jadi tiarannya? Ora penak awake. Lemes. Pengen mangan tapi wetenge ora penak. Nyamang ngomong kok buru-buru. Hmm? Nyawa manuri kok sing awake rek iki. Oten lemu. Eh piye to kursi ini? Wah. Oten lemu di mana oten ya aku ya aku ora tak ya. Hmm? Nah. Kali nunggu jene. Nah, ini aku sih tas. Lemu ini. Nyawang lukisannya kayak ayam-ayam mau ya. Padahal tenanan kepanas untuk orang mana. Eh, sayang. Petengnya gak enak, Rek. Nanti,
dipakani. Oke teman-teman, ini setelah makan dari warung Padang, kita menuju ke Malang ya, perjalanan ke rumah tempat tinggalku. Dan sebenarnya serasa nggak percaya aja karena tiba-tiba udah berada di Indonesia. Ini bener nggak sih, itu perasaanku ya. Tapi emang ini nyata, aku pulang ya. Nah teman-teman, ini udah mau mendekati tempat aku. Ya entah mengapa perasaanku ini antara percaya dan tidak, dan seperti mimpi ya. Mungkin karena menurut aku terlalu lama di Hong Kong tidak ketemu anak. Ya meski 4 tahun setengah gak ketemu itu terasa lama banget. 4 tahun setengah itu gak bisa menyentuh anakku ya, pastinya hanya bisa lewat video call seperti itu. Hawaii Water Park itu dekat rumahku. Itu loh, itu Ricci. Ya, ini. Nah, ini dekat rumahku, di rumahku di perkotaan. Nah, ini tempatku di sana, jadi bisa jalan ya, lihat situ. Hotel apa Mbak Egi? Haris. Hotel Haris di sini, jadi deket banget. Nah ini di perumahannya ini. Ini depan gua agak sama. Di situ, rumahku di situ. Nah ini represent. Nah di sini ini kampungku. Ini di sini persis. Kalau nanti di sini lah. Itu tuh kelihatan mana-mana-mana. Nah, itu tuh. Oke, sekarang kita lewat samping. Apa ya sukanya? Kesel gue kali. Wong jajalan ngono ki tuh ngantuk. Mulai ngono gue. Si SMA ke lo, zaman parah itu dolan jabutan. Aku ya manut itu, Mbak, Mbak. Ora apa-apa, boleh dia. Aku wangi pekerja keras soalnya tadi nyapot. Kok randu isin lah aku biar nih? Iya, aku kok randu isin ya biar dia. Padahal umumnya cah nom-nom ngono ki ya isin nek dodolan. Pertama kali masuk rumah baru guys, di sini rumah
kucingnya kangen ambek kamu deh. Buka pintu lampunya. Nah, ini rumah. Oh, oke. Nah, itu kakakku bantu-bantuin sama keponakan. Ini masih kosong, ini lantainya belum ini ya, karena belum punya duit. Nanti punya duit mau dibikin ini, sementara pakai ini dulu, masih baru. Satu rumahnya siapa tuh? Tapi sesuk lagi anu bu. Tuh ibuku tuh hidungnya mancung.